Calon Bupati Bandung nomor hiji Kurnia Agustina diaping ku anakna nyoblos di TPS 15 anu pernahna di Desa Gunung Letik, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, poe Rebo isuk-isuk 8 Desember 2020. Eta calon bupati nomor hiji optimis dina Pilkada Kabupaten Bandung ayeuna dirina nyangking suara leuwih ti 40%. Calon Bupati Bandung nomor urut hiji Kurnia Agustina diaping ku anakna nyoblos di TPS 15 anu pernahna tepati nenggang ti panganjrekanana. Samemeh nyoblos eta garwati petahana Bupati Bandung teh ngalarapkeun protokol kasehatan. Dirina ngarasa tenang satu tas nyoblos sarta miharep masyarakat bisa ngagunakeun hak sorana sangkan jumlah 40% keur kamenanganana bisa kahontal. Sajroning itu calon wakilna Usman Sayogi nyoblos di TPS di Sabudireun Kecamatan Soreang. Kalau berdoa sih rasanya kita minta yang terbaik ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan situasinya aman dan kondusif, itu aja yang penting mungkin. Targetnya berapa persen? Target. Ya pastinya kalau pengen melampaui pasangan yang lain harus 40%. 40% ya. Dan tapi optimis ya, bisa tercapai Bu. Insya Allah doakan aja. Ya. Di Namprona, Pilkada Kabupaten Bandung di Iluan kutilu pasangan calon. Tapi ari pasangan calon nomor urut 2, nyeta Yena Iskandar Maksum jeung Atep, henteu aub nyoblos lantaran henteu boga KTP Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.